menarik banget dan bagus banget. Lumayan membuat saya terinspirasi. Mind blowing. Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya. Biar makin asik. Selamat nonton. This is our best chance to find a habitable planet. We breed and raise our own crew. Three. Train them in isolation to prepare them for life in space. Two. The voyage will take 86 years. I'm scared. Of what? There's nothing to be scared of. Aku baru aja nonton film Voyager. Filmnya seru, menegangkan, gregetan gitu. Filmnya keren. Gak kebayang ya. Sebenarnya udah ngeliat trailernya juga, cuma ternyata gak ketebak. Dan ini keren banget. Bisa punya jalan cerita yang bagus. Menarik banget dan bagus banget. Lumayan membuat saya terinspirasi. Film Voyager sangat-sangat menegangkan dengan ending yang tidak bisa ditebak. Kemudian sangat-sangat menggambarkan bagaimana manusia pada akhirnya harus berpindah planet. Jadi saintifiknya ada sedikit, tapi lebih psikologisnya sih menurut saya. Segala macam masalah yang mereka hadapi, tapi pada akhirnya mereka survive seperti itu sih. Let's go! Buat teman-teman semua, saksikan Voyager. Saksikan Voyager. Saksikan Voyager di Cinema 21. Asikan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya! Sampai jumpa di video selanjutnya.